Oke okay, teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan Lucky Motor. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan subscriber dimanapun berada. Dan pada hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman tentang cara teknik memperbesar pengapian. Dan ini tujuannya untuk menyempurnakan proses pembakaran dan tentu saja memaksimalkan power mesin. Oke okay, teman-teman, untuk bahannya saya di sini gunakan kawat email yang ukuran 0,9 ini kawat biasa untuk saya pakai untuk gulung 10 lampu teman-teman Oke caranya kita ukur 3 sampai 5 cm dari ujung kabel kuil ya teman-teman dan kita mulai melilit mulai dari sini ya usahakan kita masukkan sedikit ujungnya tekuk untuk kita tinih dengan lilitan ya jadi supaya tidak lepas dan lilitan ini juga harus kuat jadi jangan sampai longgar dan usahakan kita melilit serapat mungkin karena semakin rapat nanti efeknya akan semakin bagus. Oke okay, teman-teman, uh, teknik melilitkan kawat email pada kabel coil ini lumrah disebut dengan ground strap. Dan trik ini sudah lumrah diaplikasikan di berbagai sepeda motor, baik untuk motor harian yang sudah uh, tune up ataupun yang sudah racing. Dan bahkan di motor-motor besar yang di atas 200 cc yang bahkan yang dua silinder itu banyak banyak juga sudah menggunakan teknik ground strap ya untuk menyempurnakan proses pembakarannya. Karena untuk mendapatkan proses pembakaran yang sempurna itu harus didukung ya oleh loncatan bunga api kuil yang tinggi. Jadi api akan membakar habis eh, bahan bakar yang ada di ruang bakar secara total. Dengan begitu penggunaan bahan bakar akan menjadi lebih efisien dan motor akan mencapai kemampuan maksimalnya. Jadi, efeknya begitu luas ya. Jadi, motor lebih bertenaga, terus lebih efisien, dan tentu saja nanti karena pembakaran sempurna, businya akan selalu bersih, ya teman-teman. Dengan begitu, busi bisa dipakai lebih lama. Oh ya, teman-teman, untuk membuat ground strap ini ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan, ya. Contohnya, untuk hari ini saya menggunakan kawat email. Atau boleh juga menggunakan uh, kabel biasa, ya, kabel biasa tapi yang berkualitas bagus. Atau boleh juga kita gunakan selaput dari serat kabel antena TV, ya. Ini tiga jenis uh, bahan yang boleh kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk membuat ground strap. Dan dari ketiga bahan tadi yang bisa kita gunakan untuk membuat ground strap yaitu kawat email terus kabel biasa dan juga selaput dari e, serat kabel antena TV itu yang paling efektif kita gunakan yang paling bagus nanti hasilnya adalah menggunakan e, kawat ini ya kawat email. Karena kawat email ini e, dengan menggunakan kawat email ini kita bisa membuat lilitan e, secara rapat sempurna. Dan kita bisa membuat jumlah lilitan yang banyak, ya teman-teman. Dan juga proses pengerjaannya lebih mudah, lebih simpel, ya. Itu dari tiga pilihan uh, bahan yang bisa kita gunakan. Dan untuk hari ini, saya pilih kawat email. Oke, teman-teman, ini sudah cukup banyak, ya. Ini tinggal sedikit lagi. Dan saya juga sudah penasaran seperti apa nanti perubahan loncatan uh, api kuilnya ya setelah kita pasang ground strap di sini. Nanti saya akan tunjukkan perbedaan antara uh, loncatan bunga api sebelum kita lakukan proses ground strap dengan yang sudah menggunakan ground strap. Oke sekarang semakin ke dalam prosesnya semakin agak sulit teman-teman karena ini ujung kabel kuil yang sudah saya kasih lilitan ini mengganggu gerak tangan kanan saya ya karena panjang ya jadi proses melilitnya lebih sulit daripada di awal-awal tadi jadi di sini dibutuhkan kesabaran dan juga kestabilan tangan ya untuk mendapatkan hasil lilitan yang rapi ya teman-teman Oke, okay, teman-teman, ini tinggal beberapa, tinggal dua atau tiga cm lagi ya. Uh, proses membuat ground strap akan uh, selesai ya. Oke, okay, teman-teman, ini proses membuat lilitannya sudah selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin membungkus dengan isolasi, e, dipersilakan ya. Itu boleh-boleh saja, tetapi ada juga teman-teman yang tidak ingin mengisolasi. Jadi, biar kelihatan kabelnya, mungkin dengan kelihatan kabel lilitannya itu menganggap e, lebih keren, boleh juga. Jadi, di sini boleh-boleh saja ya. Mau diisolasi boleh saja, mau tidak diisolasi juga tidak masalah. Dan ini tidak akan nyetrum, teman-teman, walaupun disiram dengan air, walaupun uh, kena kaki ya, tersentuh kaki. Selama kabelnya itu masih ada emailnya, tidak terkelupas, jadi tidak akan nyetrum. Jadi, boleh-boleh saja, mau dililit dengan isolasi atau tidak boleh-boleh saja. Baiklah teman-teman semua untuk mempersingkat waktu videonya saya percepat saja. Dan saya juga penasaran seperti apa nanti perubahan loncatan bunga apinya setelah kita pasang ground strap. Dan langkah berikutnya adalah kita uh, kita kerok ya ujung kawat email tadi dan kita bersihkan uh, isolatornya ya. Di sini ada email atau isolator pelindungnya jadi kita bersihkan dulu. Setelah bersih kita siapkan klem uh, kabel ya teman-teman. Jadi ini ada klem kabel uh, ini akan kita pasang di sini ya. Ya kita tekuk dulu. Ya agar nanti klemannya bisa kuat ya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak ada di bengkel tidak ada klem kabel tidak apa-apa juga Kabel yang tadi yang sudah kita kerot itu ujungnya langsung dibikin buner ya, langsung dipasang di bautnya juga boleh. Tapi di sini mumpung ada klemnya kita kasih klem ya supaya lebih rapi. Oke sudah selesai dan untuk pemasangannya kita pasang disini, teman -teman. Disini, di sini teman-teman, di sini di baut pemegangan regulator ya. Di sini kebetulan ada baut yang ke body. Tetapi, kalau di tempat lain juga bisa, di bot kuilnya juga bisa. Di sini, eh, pertimbangannya adalah karena eh, yang paling dekat, ya, dan paling mudah untuk memasang. Yang penting berhubungan ke bodi, jadi dimanapun boleh. Oke, sudah beres semua. Oke, teman-teman, kita tes sekarang ya, seperti apa perubahan loncatan bunga apinya. Baiklah, teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua. Bagi yang suka, boleh klik like. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Baiklah, teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.